Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Heri Ahmad Safari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara membuat animasi desain slide seperti buku file pada PowerPoint. Nah, ini adalah contoh yang telah saya buat, tampilannya seperti ini. Jika saya klik menu satu ini, maka akan ke menu satu. Kemudian kalau klik menu 2 akan ke menu 2, begitupun dengan menu 3, maka ke menu 3. Kalau ingin kembali, maka saya klik cangkir kopi ini. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama membuka slide PowerPoint yang baru. Pertama, kita buat backgroundnya. Kita klik Design, kemudian Format Background, klik Picture or Texture, kemudian klik, misalkan kita ambil yang ini, kemudian kita buat timesnya, kita insert, save, kita buat kotak pas di sini, warnanya kita rubah. Misalkan warna merah, buat lagi, send to back supaya berada di belakang. Putar sedikit saja variasi. Kemudian kita buat segitiga. Sama, send to back. Kemudian kita buat tombol menunya, insert, kita pilih yang ini, rubah warnanya, octane-nya kita 0, klik kanan, kemudian edit text, kita kasih satu. Untuk membuat menu 2, kita tinggal copy saja. Itu yang ketiga. Kita rubah warnanya. Kita rubah warnanya. Supaya lebih bagus, kita kasih gambar. Cari gambarnya. Cari. Kita letakkan di sini. Kita
ke depan kan, batasannya berada di depan. Animasi sign set gak jelas tulisannya, tak tebak teksnya gede. Sudah selesai untuk halaman depannya. Nah, supaya menu ini bisa berfungsi, maka kita buat halaman selanjutnya atau slide selanjutnya, kita duplikat saja, duplikat slide. Nah, kemudian kita ganti warnanya, sesuaikan dengan warna menu 1. Kemudian kita insert. Tulisannya kita kedepankan lagi. Sesuaikan besarnya. Kalau sudah beres untuk slide pertama, kita duplikat untuk yang kedua. Tapi kita hapus dulu tombol-tombol menunya. Ini kita duplikat. Kita ganti yang ini menjadi menu 2. Yang ini menjadi menu 3. Setelah ini kemudian kita fungsikan menu tombol menu ini dengan klik kanan, kemudian klik hyperlink, klik ke menu 1. Oke. Kemudian ini kita klik lagi hyperlink yang sama, klik menu 2. Oke. Link, kemudian klik menu. Kemudian kita blok semuanya, kita copy, kasih paste, juga paste, juga paste. Kita lihat di menu 1, di menu 2 kita rubah warna dasarnya menjadi warna sesuai menu 2, format tulisannya menjadi warna biru misalkan. Saja sedikit. Terakhir ini ganti lagi sama ini menjadi warna hijau. Warnanya kita ganti menjadi warna hijau. Kemudian kita cangkirnya, kita klikkan hyperlink ke slide yang paling awal. Oke. Yang kedua pun sama. Ke
saya tahu. Semuanya selesai, kita coba cek. Kita klik menu 1, maka ke menu 1. Klik menu 2 ke menu 2, dan klik menu 3 ke menu 3. Alhamdulillah telah selesai membuat animasi desain slide seperti buku file pada PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.